Di Kuala Lumpur, ramai orang berlumba-lumba untuk mendapatkan sesuatu. Sama gak macam saya, nak cari tempat makan tengah hari yang sedap dan berpatutan. Yang paling penting, misi kita kena dengan bajet RM20. Untuk sarapan pagi tadi, kita dah belanja RM4.20. Baki yang tinggal RM15.80. Jadi, untuk makan tengah hari kali ini, saya akan bawa anda semua ke kawasan Kampung Baru. Sebab apa Kampung Baru? Kampung Baru adalah satu-satunya kampung yang masih wujud lagi di tengah-tengah Kuala Lumpur ni. Dan Kampung Barulah kawasan yang sesuai untuk mencari masakan kampung. Kata kampung. Sebut pasal Kampung Baru Kuala Lumpur memang famous. Nak pula bulan Ramadan, beratur orang dekat masjid nak ambil bubur labut special. Itu kalau bulan Ramadan. Kalau hari biasa, kedai makan kat sini banyak sangat. Kalau anda berada dekat area Kampung Baru waktu makan tengah hari, saya nak rekomen makan satu kedai. Memang terbaik makanan dia. Pilihan makanan dia pun banyak. Harga pun berpatutan. Mari ikut saya. Gerai atau warung di kawasan Kampung Baru ni menyajikan masakan kampung yang boleh mengingatkan kita kepada kampung halaman. Lagi-lagi kalau ada ikan bakar, mesti selera makan tu membuak-buak lah. Salah satu lagi gerai yang menarik untuk selera kita pada tengah hari ni ialah Gerai Pak Lang Ikan Bakar. Apa yang istimewa kat gerai ni? Antara menu special kat sini, ikan bakar. Macam-macam jenis ikan ada. Keli, ada talapia, ada pari, ada cencau. Saya nak order ikan pari. Bang, pari satu bang. Disebabkan selera kita bajet, ni dia makan tengah saya. Specialty dia ikan pari bakar. Pun favorite saya juga. Ulam jantung pisang, nasi putih dengan kuah sikit. Bajet tak? Okeylah tu. Tunggu kan? Ni dia menu special kat sini, ikan bakar. Kalau orang ramai datang, mesti nak makan ikan bakar. Ikan bakar ni set dia dengan ayam asam dengan sambal kicap. Meta rasa dia. Gerai Pak Lang Ikan Bakar ni terletak berhampiran dengan Masjid Jamek dan pintu gerbang Kampung Baru. Mereka beroperasi selama 24 jam. Yang istimewanya tu, tengah-tengah malam pun boleh makan ikan bakar. Kalau nak tahu, setiap hari sebanyak 200 kilogram ikan yang habis dijual di sini. Memang banyak. Selain daripada ikan bakar, Gerai Pak Lang ni juga ada menyajikan lebih 40 jenis lauk dan ulam-ulaman. Patutlah ramai orang makan kat kedai ni. Bukan orang tempatan saja yang makan kat sini. Malah ada juga pelancong asing pun suka makan dekat Gerai Pak Lang Ikan Bakar ni. Mungkin sebab sampai belacan dengan ayah Sam kot. Ikan bakar ni kat mana-mana pun ada. Tapi yang membezakan ikan bakar tu sambal dengan pecicah dia. Kalau yang kat sini, rasa dia lain sikit lah. Ikan bakar pula. Oh, nampak tu. Kenyal. Fresh. Segar. Sedangkan ikan bakar lain, dia hancur-hancur pecah. Sebab apa? Kurang segar. Dekat sini, memang sedap. Kalau anda makan ikan bakar kat sini, dah ambil ikan bakar tu, jangan pergi ambil lauk-lauk lain pula. Sekarang kejap lagi, burst pula bajet kita. Ikut style saya sudah. Ambil ikan bakar dengan ulam. Cukuplah. Jantung pisang ni pun tak bergetar. Saya rasa kicap dia macam mana pula. Selalunya ikan bakar, dia hidangkan dengan pecah yang pedas. Kalau kita dapat tengok dekat kicap tu, ada dia letak cili padi. Tapi kepada siapa yang tak suka pedas, boleh makan ikan bakar tu saja. Sebab apa, dia punya ramuan dia, sambal perapan dia tu dah cukup. Waktu makan tengah hari dekat Kuala Lumpur ni, ada bermacam-macam jenis makanan untuk kita nikmati. Kalau kita jalan-jalan di sekitar KL ni, mesti ada bermacam-macam jenis makanan. Nasi ayam, sup mamak, nasi biryani, air tebu, cendol, cakap je nak makan semua ada. Tapi hidangan yang menjadi kegemaran dan pilihan harian orang ramai, mestilah nasi campur, nasi putih, ikan bakar. Memang syahdu, tiba-tiba teringat kampung halaman.
Setiap hari waktu makan tengah hari kat sini penuh dengan orang. Jadi kalau anda berada di sekitar Kampung Baru ni, datanglah makan kat sini. Gerai Pak Lang Ikan Bakar, Jalan Daud, Kampung Baru. Adalah selalu sangat tapi pernah lah datang. Balik kelas macam tu datang. Sebulan sekali yang datang. Tak selalu, tapi kalau saya ada kat Kampung Baru sini, saya makan sini. Kalau makan tengah hari, saya makan sini. Makanan kat sini, banyak pilihan, sedap. Macam-macam makanan ada. Okey, sedap. Berpatutan. Sayur kat sana boleh, ayam, mana ada semua. Kebanyakannya yang saya nak tu ada kat sini. Makanan kat sini, lauk pauk dia beraneka. Boleh tahan dia punya sedap dia. Ini makan ikan patin dengan sayur. Hari ini saya makan ikan pari bakar. Hari ini saya makan telur masak sambal, ayam goreng dengan tahu. Hidangan makan tengah hari tadi, nasi putih, ulam jantung pisang dengan ikan pari bakar. Semuanya RM10 saja. Kita masih ada bajet RM5.80 lagi. Cukup ke nak makan malam?